Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam rancangan RR Malaysia. Topik kita untuk hari ini adalah hikmat melalui kata-kata. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Dalam 1 Raja-Raja 3, Alkitab memberitahu kita tentang pertemuan yang luar biasa yang Salomo alami dengan Tuhan. Salomo telah mempersembahkan lebih daripada 1,000 korban bakaran kepada Tuhan di Gibeon. Pada malam yang sama, Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Salomo, mintalah apa sahaja yang kamu kehendaki." Lalu Salomo menjawab, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu." 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Betapa gembiranya hati Tuhan apabila Salomo meminta hal ini. Namun saya mahu kamu memerhatikan hal ini. Selepas pertemuan itu, Salomo dikatakan telah menjadi orang yang paling bijak di muka bumi ini. Alkitab berkata, "Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Dia lebih bijaksana daripada semua orang." 1 Raja-Raja 4 ayat 29 hingga 31. Bagaimanakah Salomo memperoleh hikmat? Tuhan hanya menampakkan dirinya kepadanya di dalam mimpi. Tiada sentuhan fizikal. Tetapi Tuhan mengucapkan kata-kata dan hikmat diberikan kepada Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Salomo, "Lihatlah, aku telah melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak ada seorang pun akan bangkit seperti engkau." Salomo percaya dan dengan segera dia mula menunjukkan kebijaksanaan. Tuhan telah memberi hikmat kepada Salomo dengan kata-kata, dia mengatakannya dan itu sahaja. Adakah kamu sedar bahwa dia melakukan perkara yang sama itu untuk kita? Namun dalam kes kita, dia memberi kita sesuatu yang lebih besar daripada apa yang Salomo miliki. Ayat Injil tema kita mengatakan bahwa Kristus Yesus telah dijadikan hikmat bagi kita. Dan Yesus sendiri telah mengatakan bahwa dirinya yang lebih besar daripada Salomo ada di sini. Lukas 11 ayat 31. Yesus Kristus yang lebih besar daripada Salomo adalah kebijaksanaanmu. Sophia bahasa Yunani. Sophia adalah kebijaksanaan dari segi teori dan wawasan tentang realiti. Ia adalah pemahaman kolektif mengenai sesuatu. Kristus adalah kebijaksanaanmu yang luar biasa. Kebijaksanaan pronesis dalam bahasa Yunani, orang benar diberikan kepadamu dalam Kristus Yesus. Ia adalah kebijaksanaan praktikal. Oleh itu, dalam Kristus, Dia telah memberikan kamu keupayaan untuk memahami konsep-konsep dan melihat hubungan di antara semua konsep itu. Dia membuatkan kamu melakukan dan mengatakan perkara-perkara yang betul sebelum kamu berfikir. Sungguh menakjubkan hal ini. Sekarang, renungkan perkara-perkara menakjubkan yang Salomo telah lakukan disebabkan oleh hikmat Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Dan kamu boleh melakukan lebih banyak lagi hari ini kerana dirimu lebih besar daripada Salomo. Kamu mempunyai hikmat Kristus. Terpujilah Tuhan. Doa kita untuk hari ini. Aku berjalan dalam hikmat, kuasa yang membuatkan aku melakukan dan mengatakan perkara-perkara yang betul pada masa yang betul, dengan cara yang betul untuk tujuan Tuhan. Kristus adalah hikmatku,
hikmat itu bekerja dengan berkesan dalam diriku untuk menghasilkan buah-buah dan kerja-kerja kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Renungan tambahan kita untuk hari ini adalah Lukas 1 ayat 17, Amsal 16 ayat 16, dan Efesus 1 ayat 15 hingga 17. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.